Hai semua, saat ini Gazia Warita lagi jalan-jalan ke Puncak Bogor. Nah, buat teman-teman, sebentar lagi kan tahun baru ya. Jadi ini aku ada rekomendasi kafe atau tempat nongkrong sederhana gitu yang dijamin pemandangannya itu tidak akan mengecewakan. Nah, bagi warga Jakarta dan sekitarnya, ini dia pemandangannya. Sangat sejuk sekali dan luas pandangan mata kita. Nah, ini ya kafenya, namanya Cafe HDD. Nah, kelebihan dari kafe ini ada jagung bakarnya. Ini pasti wajib saat dibeli. Tidak hanya itu, ada makanan berat dan berbagai minuman lainnya. Nah, ini aku tunjukkan untuk daftar menunya ya. Harganya sih worth it, tidak begitu mahal bagiku. Nah, nilai plusnya itu karpet semua dudukannya itu pakai bludru, jadi hangat gitu. Semua bangkunya pakai bludru seperti ini, jadi hangat ya di hawa yang dingin. Nah, ini nyaman sekali, ada yang lesehan juga. Dan ada tempat kamar mandinya. Buat selfie-selfie, foto-foto pun juga bagus. Mungkin tadi 2000 sekian dan masih udah ada kolam renang. Nah, untuk lokasinya ini di depan jembatan Villa Terbengkalainya milik Soeharto. Nah, ini pas di depannya persis ada pos polisi juga. Ini posisinya sudah berkabut, tadi aku datangnya sore. Nah, lokasinya di pojok ya. Ini posisi depannya, jadi untuk kafenya enak juga. Selain itu parkirnya juga luas, jadi yang pakai mobil tidak pusing ya untuk parkirannya.